Hari Libur Maya. Ma, udah dong, aku mau tidur. Oke. Ya iya dong, oh iya, sama-sama. Sayang, mama bersihin kekecewaan dari wajahmu ya. Mama! Hampir aja. Tajir versus bokeh. Coba lihat. Apa aku mimpi? Mereka pada ngaco. Waktunya rutinitas pagi. Mulai dengan snail cream. Apa? Favoritku lidah buaya. Ma! Iya, sayang. Krimku habis. Tenang, sayang. Lidah buaya kan favoritnya Maya. Hadiah alam. Bagus. Tiduran, sayang. Tutup matamu. Oke. Makasih, Ma. Masih segar. Mama bakal marah nih. Tisu, benda terbaik setelah roti tawar. Jus yang malang. Jangan ngebuang jus mahal. Ini? Serius? Ya. Haus. Dona mau minum apa? Strawberry, jeruk, atau lemon? Jeruk. Enggak, lemon. Katanya sih itu sehat, tapi yang ini. Silakan, Dona. Tenang saja, saya bersihin. Beres. Makasih. Ma, uangnya? Oke, sayang. Yeay! $100. Aku lagi bujur. Mau aku tabung aja. Nabung untuk jaga-jaga. Untuk camilan. Aku bakal punya banyak camilan. Mama gak pernah lihat kayak gini. Tapi ini punya aku. Aku yang nemu. Punya kita. Untuk biaya bulanan. Tunggu, apa tuh tadi? Aku akan... Diari Maya. Coba lihat. Cowok yang manis. Siapa ini? Justin, umur 14, tinggi 168. Ma, udah dong.
Ada apa di sini? Menarik. Peluk, cium. Aku sayang kamu. Mama lagi ngapain? Kembaliin. Siapa Kyle? Aku gak tahan lagi. Aku mau kehidupan lain. Ini sama ini, terus ini sama ini itu juga. $5.25. Satu, dua. Dapat. Sebentar ya saya. $5.25. Maaf. Hey. Kamu mirip aku. Kamu mirip aku. Mau tukeran? Iya, ayo tukeran. Wow. Ayo sayang, kita pulang. Totalnya $1.500. Berapa? Ya ampun. Terserah, ambil kembaliannya. Ayo sayang. Wow. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Itu aku. Apa nih? Wow, aku gak pernah nyobain ini. Wow, ini apa? Wow. Wow, keren banget. Hati-hati ya. Makasih. Ups. Ma, boleh nonton film gak? Oke sayang, matiin lampunya. Yes. Apa ini? Cobain aja lah. Minumanmu, Nyonya. Semuanya ke ruang tamu. Gak jadi. Pasti yang ini. Lebih seru dari film, ya. Serius? Bisa bikin apa ya dari ini? Coba aja lah jadi avatar. Belum panas. Kamu lapar, sayang? Iya. Mama siapin makanan ya. Ini diapain ya? Wow, gimana caranya tuh? Kita masih punya makanan sampai minggu depan. Bangun, sayang. Kamu harus sekolah. Aku gak mau ke sekolah. Jadi merah. Sedikit keringat. Dan andalanku, sentuhan terakhir. Super panas. Pasti berhasil. Ma, aku gak bisa ke sekolah. Kenapa sayangku? Lihat. Huh?
dong kamu. Awas ya. Minum obat ini. Aku gak sakit lagi, mau pergi ke sekolah. Kamu lupa ranselmu. Mama, aku kangen. Coba bisa dengar suaranya. Aku mau telepon dia. Mama tahu chargerku di mana? Kamu gak perlu charger. Ini? Halo? Halo? Mama? Kamu? Ayo! Yeah. Hidupku kembali. Dah. Aku kangen banget. Mama, aku kangen. Kangen? Kan mama di sini. Boneka kecil manis berbaris rapi. Sayang, aku gak suka boneka. Apalagi Barbie. Oke, ayo kita lihat kalender. Jadi aku bisa tahu kapan adik baruku datang. Akhirnya. Hah? Apa? Hei, ini adik barumu. Oke ya. Tapi Ma, aku mau adik beneran, bukan boneka. Ih, aku gak suka. Hah? Oh, hai, aku adik barumu. Gak mungkin Mama ngasih aku Barbie jadi adik. Aku kan minta yang keren. Mau main? Ngagetin aja. Yuk, fokus, ambil barangku. Semuanya lengkap ada di sini. Ambil koperku. Hah? Hah? Apa ini? Laba-laba. Ini harus dibuang. Bisa pakai ini. Enggak boleh. Kena. Tenang, dia peliharaanku, Patrick. Apa? Serius? Kok nggak bilang tadi? Wow! Au! Sakit! Biar ku bantu. Hah? Apaan nih? Kayaknya macet. Aku betulin. Nggak bergerak. Pakai ini bisa nggak ya? Sudah selesai? Oh! Berisik! Belum apa-apa udah ribet. Ketiduran pakai make up lagi. Oh, huh? Selamat pagi. Oh, serius? Hai Barbie. Hai Barbie. Oh, lihat aku Barbie, aku begitu sempurna. Hah, ada apa nih? Baju-bajuku kenapa? Hei, aku bawa baju untukmu. Pink. Aku nggak mau pakai ini. Mending buat kerajinan 5 menit. Aku mau ubah sweater ini jadi edgy. Jelas, aku perlu cat merah dan hitam. Ayo kita mulai. Gak harus sempurna. Semakin edgy, semakin baik. Akhirnya warnaku balik lagi. Hei kak, aku buatin sarapan nih. Akhirnya. Hah? Ini plastik. Kamu main-main ya? Mana sarapanku? Hah? Minum kak. Gak mau telat ke sekolah kan? Kamu ngapain sih? Ayo, makan sarapannya. Aku butuh yang asli. Enak. Pasti kamu belum pernah nyobain ini. Kamu akan suka makanan betulan. Bilang ah. Hah? Kok semuanya harus aku sih? Buka mulutmu terus tutup. Terus kamu telan. Jadi, gimana? Oh, aku suka. Aku mau lagi. Aku menciptakan monster. Oh Maya, ini enak banget. Perutku mau meledak. Ku bantuin ya. Oh itu dia. Oh aku harus gimana? Dorong, lebih keras, dorong. Oke.
Iya, kayak gitu. Oh, kayaknya aku juga mau ke toilet. Cepat, udah mau keluar nih. Ya, lumayan lah. Lega deh. Hah? Cepetan, aku gak tahan lagi. Oh, pesta katamu? Lihatlah goyanganku. Wow. Hah? Kamu gak apa-apa? Selesai. Minggir. Berantakan. Hah? Biar ku bantu. Ih, kita bersihin dulu tisunya. Lengket. Kita bersihin ini. Ayo dong. Ups, kita perlu yang lebih kuat. Kayaknya mama punya deh di sekitar sini. Ih, mama, lagi. Nggak mau gitu lagi. Kita mau ambil gel rambut mama. Ketemu. Sempurna. Sekarang kita mulai. Udah cukup. Terus aku pijat seluruh kulit kepalamu. Oh-oh. Kenapa? Bukannya ini gel rambut? Ada apa? Nggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Tinggal pakai wig aja. Ini bisa. Wah! Produk ini benar-benar mantap. Makasih, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Yeay! Ini dia. Mobil? Wow, maksudnya akhirnya aku bisa ikut balapan. Keren! Akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Bener banget. Ini dia. Hah? Apaan tuh? Mobil untuk boneka? Udah kuduga. Hei, Maya. Lihat nih. Wow! Ada apa nih? Aku lagi nyobain. Hah? Duh, rusak. Ups. Gawat nih. Berhentiin. Barbie! Ya ampun, berhenti! Nah, apa? Semuanya berantakan. Hai, Ma. Apa-apaan ini? Ups, bersihin kamarmu sekarang. Ups, ayo kita bersihin. Ayo kita bersihin. Aku mulai dengan tempat tidur. Aku masukin aja semua ke sini. Beres. Lumayan lah. Hah, barang kesukaan Maya dulu. Wow. Kalian pantas dipajang di rak. Kamu tinggal di sini. Bagus. Terus kita pasang poster Barbie ini. Gak nyangka kok diumpetin gini. Gak boleh suram gitu. Aku pasang lagi semuanya. Saatnya buat seluruh ruangan ini jadi pink. Mama pasti suka. Udah jauh lebih baik. Yang ini taruh mana ya? Aku punya ide. Gimana ya? Wow, Barbie, kamu ngapain? Nah, selesai. Gimana menurutmu? Kamu ngapain sih? Enggak, apaan ini? Awas kamu ya, nggak boleh bikin kamar ini pink selama ada aku. Ini perlu tindakan darurat. Ini bisa bantu. Awas! Wow! Apa itu barusan? Ini baru cocok sama gayaku. Ini baru bagus. Kesepakatan yang bagus, adil. Kita kan saudara. Oh, pemberitahuan. Ken? Apa itu? Dunia Barbie, mereka minta aku kembali. Aku harus pergi. Apa? Tapi kamu adik yang baik. Oh, benar. Kita udah senang-senang bersama. Tapi aku harus pulang ke rumahku. Aku gak bakal lupain kamu. Dadah dunia nyata. Bau banget di sini. Wow, tempat apa ini? Oh, hai Ken. Kamu ngapain di sini? Aku Timmy. Wow, tempat penuh keajaiban. Wow, aku nggak di rumah impian lagi. Dia ngapain? Oke, hai. Kamu siapa? Jono. Kamu mirip boneka aku. Luar biasa. Ini Barbie. Kalian harus lihat ini. Wow, dia nyata.
Barbie. Tapi Barbie, kamu Barbie. Gak boleh pergi. Barbie, jangan kejar aku. Tangkap dia. Kudulin. Tunggu, kayaknya aku tersesat. Kesini. Hai, Ken. Pegang ini. Kayaknya dia di sini. Kamu lihat Barbie nggak? Enggak, sorry. Cuma bebersih, kotor banget. Nyaris aja. Iya benar. Aku kangen bajuku yang dulu. Wow. Lebih cantik kan? Dengar, kita harus keluar dari sini. Cepat, ayo. Halo, di mana Barbie? Masuk ke dalam. Cowok yang baik banget. Tetap di sini, oke? Oke. Wow, hai Imun. Cewek gila. Hey, kamu ngapain? Halo. Ada yang aneh. Coba kita lihat. Mirip lendir warna coklat. Cuma coklat. Asik juga. Kukira mereka udah gak ada. Tapi kamu tetap harus sembunyi. Berbaring tenang, oke? Kita gak punya banyak waktu. Hei, bro, aku pulang. Hei, ada apa? Kamu apain bonekanya? Timmy, ayo main. Ayo. Berhasil. Barbie tanpa kepala. Tanpa kepala. Lain kali aja, oke? Oke. Tapi kamu berikutnya. Dia harus minum obat. Udah aman. Mengerikan. Aku harus telepon dokter. Kamu bilang dokter. Gak ada yang angkat. Halo. Angkat, please. Ada acara apa di TV? Berita terbaru. Malam ini, Barbie di kehidupan nyata terlihat di SMA Lala. Kalau kamu punya infonya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Gila, kamu masuk berita. Jadi kamu beneran? Halo? Barbie? Iya, aku nyata. Dan itu taksiku. Sampai jumpa. Tunggu, kamu gak bakal bisa muat. Sepertinya ini terlalu kecil untukmu. Gak bisa. Barbie, ini semua akan beres. Aku mau pulang. Tunggu, aku tahu cara menghiburmu. Aku kangen rumah impian. Bau apa itu? Wow, aromanya enak. Aku suka buah. Pengennya ciumin bau ini sepanjang hari. Wow, enak sekali. Aku gak sedih lagi. Aku bawain pizza. Kamu ngapain? Kamu mau coba? Enggak, aku punya makanan asli. Wow, menarik sekali. Itu keju ya. Pesta yang luar biasa. Bagus sekali. Tunggu, kamu harus gigit. Lalu kunyah. Lihat. Dan kunyah. Wow. Aku gak pernah nyobain ini sebelumnya. Seperti pesta dalam mulutku. Berenang dalam saus, Beb. Keju lagi? Oh iya, mau dong. Ini hal terbaik dalam hidupku. Barbie? Wow, ini enak banget. Rasanya gak mau berhenti makan. Lagi. Tapi aku cuma punya satu porsi. Endes banget. Perutku kenapa? Rasanya mau meledak. Itu namanya bayi makanan. Tenang, aku akan bantu. Tada! Apa ini? Gimana cara pakainya? Kamu harus dorong. Ayo. Dorong? Oke. Kayaknya berhasil. Barbie? Udah selesai? Semuanya oke kok. Wah, kau buang air besar? Oke, yowes. Aku punya kejutan untukmu. Siap? Wow, lihat semua pakaian ini. Bagai di surga. Dan semuanya warna pink. Menakjubkan. Aku mau coba semuanya. Pertama, satu set pink muda. Cocok untuk di pantai. Tangkap. Gimana dengan yang sutra ini? Keren banget gak sih? Atau gaya yang lebih sporty? Gimana menurutmu? Bosen banget. Akhirnya dia pilih juga. Lagi? Ini sih pesta belanja. Kayaknya cukup deh. Sebelah sini. Hai guys. Kamu gak suka ngobrol ya? Gak sopan. Tapi aku jadi punya ide. Ini bakal seru.
Barbie, kamu di mana? Aneh banget. Barbie? Kau menemukanku. Lihat ini. Huh? Mereka bajunya sama, posenya sama. Bener kan? Oke, aku ngerti sekarang. Ayo. Oke, tapi udah waktunya beli sepatu baru. Duduk aja di sana. Kami akan carikan sepatu secepatnya. Ayo tunjukin ke dia. Ada yang Nona suka? Oh, wow. Itu lucu banget. Yang hak tinggi. Oh, jangan. Yang ini lebih bagus. Percaya deh, cobain aja. Ayo pake. Aku tahu ini muat. Ayo dorong lagi. Aku nggak yakin itu ukuranku. Ayo dong. Oh. Awas. Nyaris saja. Siniin deh. Kau nyaris bunuh aku. Tapi makasih udah belanja. Tunai atau kredit? Mahal banget. Tenang, serahkan padaku. Tunai aja, please. Yeah. Dadah. Dadah. Pasangan yang baik. Sebentar, ini uang Barbie. Gak mungkin. Mereka merampok brutal. Tolong, telepon polisi. Tolong aku, mati aja deh. Rumah idaman, sore yang asik. Apa selanjutnya? Berdasarkan jumlah uang aku punya. Yap, aku tahu. Aku akan kasih kejutan untukmu. Kejutan? Hey, lampu, halo. Ada orang di rumah? Siapa itu? Dan kenapa dengan lampunya? Halo? Tunggu sebentar. Itu boneka tanpa kepala. Kasihan Barbie. Tunggu, ada banyak banget. Horor. Astaga. Gak akan terjadi padaku. Bola. Oh, itu adiknya Timmy. Hai. Iya, benar. Hai Barbie, ayo main. Barbie, aku pulang. Apa? Boleh ambilin permennya? Timmy, kamu udah pulang. Kamu mau gabung dengan kami? Enggak, makasih. Enggak apa-apa. Aku boleh main di luar enggak? Iya dong. Makasih. Seru banget. Banget. Dadah. Dadah. Wah, dia udah berubah. Iya. Oh, lihat. Dia tinggalin Barbie-nya. Oh, hai Barbie. Hai Ken. Lihat itu. Apa? Duduk. Sekarang giliran kamu memanjakan diri. Pegangan yang erat. Kamu apain rambutku? Rasanya berbeda. Kamu tampak keren. Dan ini rumahku. Wow. Boleh gak aku datang ke duniamu? Kalau kamu mau, aku senang kamu datang. Gimana? Aku ingin banget lihat rumah kamu. Aku senang banget. Ayo masuk. Selamat datang di duniaku. Oh, lihat Desi ganteng. Keren banget. Aku kayak kasih bolanya. Terus, cakepan aku. Dia cuma perlu lihat aku. Apa? Wow. Barbie? Hai, Ken. Maaf, Barbie. Mendingan Putri Duyung. Cuekin aja dia. Dia lebih suka Putri Duyung. Emang aku kenapa? Apa? Kaki? Benar, pasti itu. Gak ada yang bisa ngalangin aku. Tapi aku harus gimana? Kalau mau jadi Putri Duyung, kamu butuh ekor. Oh, semoga gak sakit. Tapi benar juga, yuk bisa. Pertama, ganti sepatunya. Sirip ini jauh lebih baik. Kita pakai lakban. Semuanya. Sip. Terus, aku butuh yang mengkilap. Coba ini. Yang ini enggak. Ini yang kubutuhkan. Tuangin aja semuanya. Bagus yang banyak. Keren kan? Beres. Satu lagi? Enggak. Aku jadi keren. Hah? Sekarang cocokin ekornya sama Bra. Sama Bra? Oke.
harus pakai apa ya? Yang cantik-cantik ini. Gimana kalau bunga? Enggak bagus ah. Ada apa lagi nih? Gaya kertas koran? Enggak. Boneka? Enggak juga. Oh, gimana dong? Susah banget. Oh, yang ini bagus. Kita coba. Mantap.